Assalamualaikum Gotko. Assalamualaikum Gotko. Assalamualaikum Gotko. Cina penunjulan
Lihat saja, lihat apa saja. Nanti kan ku ada di sana. Mengisimu kekosonganmu. Kita semua, let's go! Dan lagi dan lagi.
Sama kami, biar mendengar
Assalamualaikum. Sebelum lanjut, pengen kasih tepuk tangan dulu untuk Kal barusan main. Dengerin Ocean ya albumnya Kal, baru rilis. CD mah di waktu Record Store Day, cuman di streaming service seminggu setelahnya ya. Dengerin, albumnya bagus. Sama doain mereka turnya lancar ya. 4 detik lagi, moga-moga pulang-pulang utuh. Aduh, ini ngos-ngosan nih. Terima kasih buat Good School. Jujur pertama kali gue kesini. Ada yang tanya belum sih? Ada yang baru pertama kali nonton Perunggu? Ada baru? Oh ada. Ada ya? Selamat kenal. Gimana, bagus kan? Enggak, penasaran aja ini pendapat new user bro, harus kita obtain. Bagus gak? Enggak, jujur aja mas, lihat juga, apa-apa. Dabaknya enggak? Coba lagi katanya, coba lagi. Oh, oke, kita kasih dulu. Yaudah lagu berikutnya, ini yang paling kenceng. Ya yeah. Pastikan dua hari malammu. Yeah.
enak pada nyanyi suaranya merdu. Gue tadi ada setnya kaget loh. Apa? Banyak banget. Iya anjir. Jadi malam ini kami main 60 menit. Semoga menikmati ya. Doain moga-moga gak capek. Yang di depan udah pada ngintip lagu berikutnya apa, coba teriakin biar yang belakang gak. Coba-coba teriakin lagunya apa. Oke. Expect today. Expect today. So this is our next song. Tonight we didn't bring blue song. Bring anjing jelek banget. Ada gak lo, Bar? Boleh lelam. Blue kamu. Ini ya main apa? Intrik tuh begini. Jokes bapak-bapak. Kamu menang-menang manten baru ya. Siap. Ntar dulu, mau minum dulu. Mau kopi mau teh. Yaudah ngobrol dulu ya. Isi tenaga dulu dikit. Iya bener. Jam 9 pagi. Gue setengah 10 bro. Gue gak mau kalah banget. Yaudah lah, ngapain dia? Oh,
Lagu selanjutnya. Al solo di bar di boredom. Ini jadi benar betul dengerin ini long list. Forever.
Dari itu paling parah pak, eternya. Kasih tepuk tangan paling kencang untuk Perunggu Jaya Production dong, bapak-bapak di sebelah kanan, di belakang, di ujung sana. Makin banyak jumlah orangnya, bentar lagi jadi partai. Gading, bercanda. Di belakang yang megang mixer FOH ada Dimas Porto Kusufo, tepuk tangan. Hai Mas Dim. Yang ngurusin monitor, apapun yang keluar di kupingnya kami yang lain, ada Bani Hakiki, tepuk tangan untuk Bani. Di samping ada Charles. Charles, kasih tepuk tangan buat Charles. Charles. Yang gue disangka kuku ada Putu, Rangga Duara, tepuk tangan dong. Putu! Oh, ada Julio Mulia, weh, New Joiner. Tepuk tangan buat Julio. Ada Kiki Hermawan di sebelah sana, tepuk tangan buat Kak Kiki. Ari. Nonton lagi nonton. Ada Mang Anton, ada Pak Anton di sebelah sana. Biasanya main-main bantuin Ildo di drum, tapi sekarang pengen nonton doang. Mana katanya mau crowd surf? Di cekrek-cekrek ada mana orangnya? Oh, di atas, Boy. Aman. Kasih dada dulu dong. Mana itu? Di mana itu? Lihat belakang dada, lihat ke kamera. Ada Said Nugroho di foto dan video, lalu ada bapak kami yang ngurusin kalau main manggung, ada Reza Slanza, kasih tepuk tangan paling kencang. Asik, semoga usaha yang mereka berikan untuk menunjang kami manggung dan kalian menikmati pertunjukan kami ini bisa dinikmati dengan abadi. Asik, asik.
Udah lama enggak gue bantu nyanyi dong. Lagu berikutnya masih dari IP Pendara, asyik. Ada yang punya kasetnya boleh ngacung. Wih, ada, keren banget. Terima kasih buat yang udah beli 70 mega. Berapa? 70 mega apa? Masih ada di gua lagi, sorry. Kasetnya juga dirilis oleh Disaster Records, label yang khusus menaungi kami untuk urusan cetak-mencetak CD, kaset, moga-moga nanti ada yang lainnya. Emang ada yang kayak? Enggak kan? Ya udah. Lagu berikutnya dari Ibi Pendar, single pertama kami seumur hidup main band, Menyala, let's go! Kau tak tahu tentang
Rasa hujan-hujan dedek-degan aja gue tadi. Banjir gitu kan takutnya. Aman tadi ya kesini? Ada yang kehujanan gak? Beres dari sini istirahat ya, minum pakai angin, bikin tangan banget. Jangan gara-gara nonton band-bandan doang, sakit kan sayang ya. Masih banyak hal-hal yang jauh lebih bermanfaat untuk dilakukan dan mengorbankan kesehatan. Ya apa itu? Oh ini suara gitar gue. Ya udah. Lagu berikutnya ini lagu yang mungkin paling personal buat kami bertiga kali ya, karena bikinnya pakai hati. Bikinnya transplant donor gitu. Buat dapet duit. Ya bikinnya waktu tahun 2019. Waktu itu umur gue sama Adam lagi 29. Terus lagi udah mulai ketemu apa cabang lain ya bah, dari dalam hidup tuh udah ketemu sama titik yang akan menentukan hidup kita ke arah mana masing-masing gitu. Kayak biasanya kalau baca-baca majalah atau biografi siapa gitu kan, pasti umur 27 gitu, 25 quarter life crisis gitu-gitu. Dulu gue mikirnya kayak quarter life crisis ngipul, terus taunya terasa anjir pas umur 29, anjing apaan nih semuanya nongol gitu. Jadi ya karena puyeng dan gak mau puyengnya disimpan sendiri, akhirnya kami tulis jadi lagu yang ini judulnya 33 kali. Thank you.
Sedang manggung di Singapura, di Esplanade, jadi kirim doa paling kenceng buat mereka.
Dan doain kami juga bisa nyusul ke sana. So. Ini lagu terakhir kami. Semoga bisa dinyanyikan bersama-sama. Loncat ya. Kecep, nyanyi-nyanyi kecep ya. Jika ini sampai salam buat orang di rumah, di rumah.